Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar dan berlimpahan kemakmuran. Biar yang belum punya mobil segera punya mobil, yang sudah punya mobil ya ke yang pengen ganti-ganti, yang pengen nambah-nambah. Ini ya dimana teman-teman silahkan itu. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mereview impresi ya teman-teman. Jarang-jarang ada impresi kita. Garasi apa ya impresi? Ya kan perlu saudara di tinggal bayar bahwa. Tapi kalau mau upgrade lebih tambahan boleh. Nah, ini unit X Bluebird tahun 2011. Ini Bluebird tahun 2011. Catnya dari Bluebird ya, open katanya. Itu, ini catnya warna hitam jet black. Nah, nggak ada metaliknya, jet black. Terus lampunya auto. Dari sini semua ya, bu ya. Lampunya auto, dekat aja. Oh ya, ini platnya sudah plat hitam, cuman lampunya auto semua, ya kan? Lampunya auto. Ini berkening ya. Terus warnanya agak jauh. Warnanya, kok warnanya? Platnya plat hitam 2011, cuman pajaknya off dan bisa dibantu untuk perpanjangan. Nah, terus ini velgnya kita kasih ring 17, kalau mau minta ring 15 juga boleh, 14 boleh juga. Tarik. Nah, kemudian ini ya. Kaca filmnya sudah ini standaran, model standaran. Kaca filmnya samping belakang 80, depan 40. Ini enggak yang paling murah ya, kaca filmnya yang paling murah. Jadi ya enggak semerah BM, cuman senyaman sih. Nah, belakang lampunya juga baru, yang khusus yang kiri yang baru, yang kanan ya tadi ya, yang kiri enggak baru tapi bagus. Nah, tuh. Terus sudah terpasang juga kamera mundur sudah terpasang. Oke, ini kita review full sedekat-dekatnya ya. Tuh. Oke, dan ke depan interiornya mulus, joknya mulus. Joknya mulus semua ya. Ini setirnya juga mulus. Ini kalau di kamera kurang hitam, padahal sebenarnya udah hitam karena cahayanya ya, pencahayaan. Terus belakang juga joknya rapi, utuh, bersih ini. Terus double din kamera. Sudah ya. Oh ya, kilometer teman-teman. Kita lihatkan kilometer. Kilometernya ini di angka 330. Coba kita nyalakan mesinnya. Indikator mati semua kecuali indikator yang masih adem itu. Nyala semua. Dan terus hazard. Oke. Kita lihat mesinnya. Butuh semua ya, halus. Oh, tinggal bawah nih. Oke, kita lihat mesinnya. Yang pada pengen dilihatin kondisi mesinnya, nih suaranya halus. Mesinnya kering, suaranya halus. Oke.
mesin cukup ya. Kita liatin bagasi. Kita lihat bagian bagasinya. Oh, bagian bagasinya juga bersih seperti ini. Cuman bannya itu nanti kita bersihkan. Nanti dongkrak-dongkrak belum ada kita kasih. Ini tutupnya belum ada kita kasih seperti itu. Oke. Okay. Oh, dari depan lagi. Kita matikan aja biar lampunya tidak menyilaukan kamera. Oke, teman-teman ya, ini unitnya seperti tadi tak jelaskan. Silahkan yang belum nonton sampai yang tadi, jangan di skip, tonton dulu semua. Unitnya X Bluebird tahun 2011. Ini cat dari Bluebird tahun 2011. Plat hitam ya, tentunya plat hitam Bluebird. Surat-surat semua lengkap, ready. Itu. Terus pajaknya off bulan aja gitu teman-teman. Itu terus buat teman-teman yang mau minta upgrade-nya yang lebih seperti minta power window, alarm, central lock, itu bisa kita kasih nanti. Terus yang minta upgrade misalnya mau minta apa standaran aja boleh, velgnya kecil atau minta grill chrome, handle chrome, bebas boleh semua. Itu ya teman-teman ya. Lah untuk harganya berapa? Ini kondisi seperti ini aja ya. Ini kita kemarin sebelumnya jual dengan kondisi yang sama. Itu di harga 60, kan? Harga 60. Ini kita turunkan aja. Kan kemarin ada dua unit. Yang ini harga main cepet aja 55 juta. Ini big deal banget teman-teman. 55 juta sudah dapat plat hitam X Bluebird warna hitam. Sudah dengan double din, kamera, terus kaca film sama file crashing gitu. Untuk tambahan-tambahan lain boleh nanti japri saja gitu. Terus nanti misalnya minta body kit boleh kita kasih body kit, bebas model body kitnya, tapi harganya jelas beda ya tambahan ya. Nah, tambah body kit nggak banyak, cuma kita tinggal tambah 3 juta saja seperti itu. Nah terus ini kita lihatkan unit-unit radi kita garasi NAP. Agak ke belakang, agak jauh aja. Ini unit Kia Cerato, plat hitam, plat lokal, pajaknya panjang, plat hitam tentunya, pajaknya panjang. Bodiknya model Eropa full, sampai belakang, sampai ductile. Ini jarang-jarang ada yang punya bodik ini di Indonesia. Itu kebanyakan cuma yang bawah itu aja, yang lips itu model itu. Yang ini jarang ada yang punya. Warnanya juga silver, favorit. Nah, ini harganya berapa? Seperti ini, plat hitam cuma 75 juta, murah. Terus ini Ayla. Ayla ini pajak panjang, ini pribadi. Ini harganya kita netkan aja ya, 70 juta. Ayla. Besok kita review sendirilah. Pokoknya tipe apa ini lupa. Pokoknya ini 70 juta saja. 2014. Makan 2015. Ini Hyundai Sonata ready. Ini velgnya udah ring 20. Bannya merek Toyo. Bannya ukuran 35 ya, merek Toyo. Udah istimewa banget ini. Ini harganya kalau cepet 90 juta aja. Itu ya. Bannya sendiri velgnya aja 15 juta itu. Nah, terus ini warna merah candy, unit ready juga. Tahun 2011 tapi masih plat kuning. Ini paket Sultan, harganya 65 juta saja. 65 juta saja sudah dapat mobil seperti ini. Harganya harusnya ya merah candy plus-plus ini tuh ya harganya lebih lah, sekitar 67. Ini kita cuma kasih harga 65. Seperti itu. Ini velgnya ring 17, velgnya juga cakep nih. Nih. Terus ini Honda Jazz agak ke belakang. Honda Jazz tahun 2009, pemakaian 2010. Plat hitam tentunya ya Honda Jazz ya. Pemakaian pribadi.
itu kita jual di angka 100 juta saja pas, harusnya 105, kita turunkan 100 juta pas. Ini semua normal, mesin, kaki-kaki, AC sudah kita normalkan. Kemarin ada kaki-kaki ada sedikit nggak enak, tapi sudah enak sekarang. Tuh, interiornya full custom, mulai dari setir full, terus plafon, ini besok kita review sendiri, 100 juta aja, main cepet. Ini PR-nya satu, PR-nya pajak off 2018, teman-teman. Seperti itu, oke ya. Ini besok kita review satu persatu sendiri-sendiri. Kita kembali lagi ke unit ini, kelengkapan ini dulu. Nah, teman-teman, ini unitnya silahkan dipinang. Harga 55 juta sudah seperti ini, sudah siap buat lebaran. Lebaran tahun ini nggak seperti lebaran tahun kemarin ya. Yang kemarin kita di rumah aja, ya sekarang udah agak los-losan dikit lah. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup, silahkan di komen yang positif, masukan-masukan positif, like, subscribe, dan share kalau dianggap video ini bermanfaat, teman-teman yang ada yang nyari mobil, buat referensi, dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.